bikin sate. Jadi ini bumbu-bumbunya sudah kita marinasi selama 1 jam. Ini selanjutnya kita tusuk-tusuk terlebih dahulu. Ini tangannya Winda yang menusuk. Besar-besar. Ini dagingnya besar sama kayak Winda. Tuh. Saya. Ini mau kita tusuk dulu sampai habis. Ini hampir selesai tusukannya. Ini kita tusuk-tusuk dulu sampai habis dan selanjutnya kita bakar. Ini kita bakar dulu sampai mateng satenya. Ini Wei mau buka paket dulu, kebetulan ini Wei dapat paket dari seseorang. Wei belum tahu apa isinya. Dan ini bukanya Wei suruh Winda aja kayaknya. Oke, lanjut Pak. Ara. Senyum. Wei lagi sakit, nggak semangat. Kita buka dulu. Dapat kaos. Topi. Ini ada kaos dari Bangkok, Thailand. Itu orang yang ngirim dari kakak. Tepi baru. Yuk. Jadi kita harus ke kebun besok. Ini dibuka. Langsung satu aja. Ya. Satu aja ya. Jadi ini hasil sate yang Winda bikin tadi. Dan di sini ada kerupuk. Di bawahnya kayaknya, ada lontong. Ya, di bawahnya ada lontong. Kayaknya langsung saja kita makan. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Langsung saja kita makan. Icip-icip. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masak sendiri, maafkan kalau ada yang besar, yang kecil, yang hitam.
mohon maaf bila nggak semangat. Kalau untuk rasa pas, tapi ini keasinan. Kayaknya Uin udah mau nikah, mau kawin. Udah bingung daging kurban diapain? Kemarin sudah direndam, sudah digulai, hari ini sate. Karena Winda di sini dapat 6 kantong, lumayan. Jadinya enggak keras tapi ketahan di sini dagingnya. Ini lagi hujan teman-teman, makanya kami makan di dalam. Makanya gue suruh Winda. Ada enggak, Nek? Kasih penonton. Ya Allah. Thank you.
Riuk. Ketahan di sini. Yang hitam. Wah, ikat tangan lagi sakit. Susah narik. Kak. Cukup sekian video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.